Ya, setelah baju kita lanjut membuat kaki sebelahnya. Ya, ibu akan mulai dari sini ya, dari titik samping warna Fanta nih, satu di samping Fanta yang bawah di sini ya, di sini tuh di titik temunya ya, kita buat satu warna hitam. Di sini ibu pakai warna abu-abu ya. Nah, ini dari titik bawah kita lompat satu kotak lalu tusuk di sebelahnya. Nah, itu lompat lagi satu kotak. Oke, seperti itu ya. Lalu turun ke bawah Fanta satu kotak juga. Di bawah Fanta itu kita lompati karena kita turun ke samping kiri. Nah, kita ke sini, ke pojok ya, lompat satu kotak. Pelan-pelan nariknya ya, karena ini jaringnya sangat lembut. Oke, lalu di bawah Fanta kita lompat satu lalu tusuk persis di tempat ada benang. Oke, satu saja. Lalu turun di bawah pink itu satu hitam sebanyak 5 kali. Sini ya. Ini satu kita balik di bawah pink. Ya. Oke. Benangnya kalau kepanjangan suka nyangkut. Oke, ada bikin warna abu-abu atau hitam satu saja tapi sebanyak 5 baris. Nah, kalau turun ya, kalau turun ke bawah kita keluarkan dulu di kotak tengah ya. Keluarkan dulu di kotak tengah. Baru kemudian kita tusuk di pinggir kiri. Nah, ini persis di bawah yang atasnya ya, persis di bawah. Ya. Oke. Lagi tusuk di tengah. Sini. Lalu kita kerjakan dari kirinya. Ini kusut sedikit, kita tarik. Satu lagi ke bawah, tusuk di tengah. Ini sudah berapa?
baru 4 ya. Satu lagi berarti 4 kotak ke samping kanan ya, 1, 2, 3, 4 di bagian bawah kanan ya, di sini. Jadi ini kosong, ke samping kanan sininya ada 4, dia posisinya persis menempel di kaki kanan X ini. Oke, kita mulai dari sini. Persis nempel di warna abu-abu ya. Samping kanan, lompat satu kotak, lalu turun ke bawah, lompat satu kotak lagi. Kita buat 4 X, baru satu. Lihat. Dari posisi benang, lompat satu kotak, lalu tusuk di sampingnya. Dua. Dari sini, posisi benang, lompat satu, tusuk di sampingnya. Tiga. Ingat, posisi benang, lompat satu, tusuk di sampingnya. Empat. Oke, kita butuh hanya 4 ya. Kita kembali ke sini ya, ke garis lurus sela-sela antara huruf N ini. Oke. Ini 1. Dua, ini dia masih longgar. Oke, dua, lalu yang ketiga, oke, lanjut yang keempat di sini ya. Ini kan posisi benang ya. Lompat satu kotak di sampingnya, kita tusuk. Oke, ini sudah ada 4. Lalu kita lihat ini di samping kanan bagian atas ya, ini kosong 4, lalu kanannya ada 1. Jadi ini pas nempel di atas ini ya, dari posisi sini lompat satu kotak ke atas. Kita hanya butuh satu saja. Lewat. Lalu di kanannya ada satu lagi, di kanan atas ya, ada satu lagi di sini. Oke. Seperti ini. Lalu kita lihat pindah lagi ke kanan atas, satu kotak sebanyak 4 baris. Satu kotak, satu kotak, satu kotak, satu kotak. Jadi ada 4 baris, 4 baris satu kotak.
Ini satu. Lurus ke atas. Satu lagi pas di atas benang. Lalu satu lagi pas di atas benang. Nyangkut. Baru tiga ya, satu lagi jadi empat. Oke, jadi empat. Oke, ini sudah empat kotak, 1, 2, 3, 4. Lalu kita lihat pindah ke kiri bagian atas, ada satu kotak lagi kiri bagian atas. Lihat ini, pindah ke kiri satu kotak, lalu bagian atas sini ya. Pas di atas benangnya kita tusuk. Oke. Nah, ini sudah jadi satu kotak. Lalu kita lihat di sini ada tiga kotak ke samping ya. Ke samping tiga kotak, posisinya persis di atas sebelah kiri ya, di atas kiri sini. Nah, di atas dia sini. Posisinya di sini ya. Oke, jadi kita tusuk di sini. Satu. Dua. Tiga. Oke, tiga. Satu. Dua. Tiga. Nah, kita lanjut tambahkan ini dua ya. Ini satu di atas ujung kanan, lalu pindah ke kiri satu. Oke, satu di atas hitam ujung kanan ya, sini. Nah, di atas sini harus lurus dengan yang pantai ini ya. Oke, benar di sini. Lalu pindah ke kiri satu lagi. Di sini. Nah, ini ya. Pindah ke kiri nih, satu kotak dilompati ke atas ya, sebanyak satu. Oke, bagian kaki kanan warna abu-abunya cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut ke bagian kanannya ya. Ini kita putuskan dulu.
Kita sekarang membuat warna putihnya. Sekotak ini dipenuhi ya. Jadi tidak, kalau sudah lingkarannya sudah full gini, ini kan putih semua dalamnya ya. Ini bagian dalamnya kan putih semua. Jadi kita tinggal mengisi bagian tengahnya. Jumlahnya mengikuti jumlah bagian tengah itu. Kita mulai dari sini. Ini berarti ada 4. Bagian ini saya agak cepat ya, supaya hemat waktu juga, tidak terlalu lama pembuatannya. Kita dalam menghadapi globalnya ini, Indonesia ekonominya ya, mungkin untuk kembali seperti sebelum pandemi itu butuh penanganan khusus ya, karena ya memang kendalanya mendunia. Tapi mudah-mudahan Indonesia yang kaya raya ini bisa pertumbuhan ekonominya, asal itu orang-orang yang selalu mencari celah-celah. Baris yang ini isinya ada 5. Waalaikumsalam, Bu Mitra dari Cirebon. Menuju ke Koli-Koli kembali ya, dari Bu Arianti kali ini. Arianti, selamat pagi. Ada 5 ya. Pagi, Bu Mitra dan Bu Arianti. Sehat dan semangat untuk semuanya. Ya, terima kasih. Bu Arianti, silakan. Selamat kerja untuk Bu Ibu Indra ya. Makasih ya Bu Indra. Semoga sehat selalu untuk Bu Indra. Aku sepakat mah sama itu, sama apa? Oke, baris berikutnya ada 6. Pemulihan ekonomi di Indonesia butuh proses. Pokoknya yang penting bisa lebih berusaha lagi ya untuk Indonesia ya. Semoga bisa melihat, menggali lagi potensi-potensi khususnya di daerah-daerah, gimana cara memperbaiki untuk lebih baik lagi untuk ekonominya gitu. Terus aku mau komen nomor 1 deh. Aduh, ini benar-benar memprihatinkan ya Bung Dendi. Kalau di Toli-Toli itu udah banyak banget, saya pernah berkomentar juga tentang masalah pernikahan di bawah umur ya. Seperti biru kalau menurut aku nih, mohon deh dari pemerintah, gimana caranya untuk stakeholder terkait, gimana caranya biar bisa kita menekan angka pernikahan ini Bung Dendi. Oke. Ayahnya masuk kopi itu. Apa?
Nah, untuk bagian tengah ini kita tinggal mengikuti lubang yang ada ya. Kalau muat untuk 6 ya 6. Kalau bisanya 5 ya 5. Kalau untuk kepastiannya bisa sambil lihat gambar. Tapi kalau mengerjakan bingkai hitamnya itu sudah benar, maka tidak ada masalah dengan jumlahnya. Akan sesuai, walaupun tidak melihat gambar, ini jumlahnya akan sesuai. Oke, yang bagian ini ada 4 ya. Empat per lima, 5. Oke, ini kelewat 1. Kalau kelewat ingat langsung diperbaiki ya. Jangan nunggu selesai baru diperiksa. Jadi sambil mengerjakan sambil dicek apa sih kotak yang dilompatinya sudah benar atau belum. Jangan sampai harusnya lompat satu kotak itu malah lompat 2 kotak, nanti yang kotak-kotak berikutnya akan berantakan. Tangan saya sedikit pegal jadi tidak pas posisinya ya. Lalu yang atas ini ada 3 sepertinya. 1 2 3 Nah. Oke, yang atas ini ada 3. Nah, lihat hasilnya kaki kiri, kaki kanan, dan badan. Oke, lalu kita lanjut bagian tangan di atas ya. Ini ada bagian tangan 1, lalu 3, lalu 2 ya. 1 kotak, di atasnya ada 3 kotak, lalu di atasnya lagi ada 2 kotak. Di sela-sela sini ya. Kita lanjut saja bagian tangan di pojok sini. 1 kotak. Lalu di atasnya lagi ada 3 kotak. Lalu di atasnya lagi ada 2 kotak ya. Ada 2 kotak atau 2 silang. 1 2 1 2 Oke, kita langsung ke kanan sini ya. Di sini tuh di leher ada 3 ya. Di tengah-tengah warna Fanta, berarti di sini di pas posisi Fantanya. Nah. Di sini ada 3 warna krim ya. 1 2
3. Satu, dua, tiga. Lalu ke samping sini seperti tadi, kanan sama ya. Satu, tiga, lalu dua. Satu kotak, tiga kotak, lalu dua. Di sini nih, di pojokan. Sini ada satu, cuman karena dari kiri berarti nanti kita minggir. Ini satu, lalu tiga, posisinya di sini ya. Nih di atas hitam yang kedua, ya di atas hitam yang kedua di sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, aduh, ini copot. Nah, lalu ini ada dua, turun apa pindah ke kanan kurang satu ya, apa putihnya kurang satu di atas di sini. Nah, posisinya di sini. Satu, dua. Oh, itu kelewat. Ini kelewat ya. Kelebihan satu. Ulang. Ada satu, lalu dua. Oke. Ya, ini hasilnya untuk part 2. Nanti part 3 kita membuat kepalanya ya. Sampai jumpa. Oh iya, ini dipotong dulu ya benangnya. Digunting dulu. Ini hasilnya ya. Kita di part 3 tinggal membuat bagian kepala. Sampai jumpa.